dengan tetap memohon kekuatan pada Tuhan Yang Maha Esa, apabila nantinya saya diberikan kepercayaan dan menerima amanah untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Panglima TNI, maka saya akan meneruskan pembangunan TNI dengan visi untuk mewujudkan TNI yang kuat, sehingga menjadikan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi bermartabat. Bermartabat di mata dunia, hal ini dapat dicapai dengan menjadikan TNI sebagai patriot NKRI, yang merupakan kepanjangan dari prajurit Trimatra yang profesional, modern, dan tangguh demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.